Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, sekali mendayung dua pulau terlampau, Isra Mi'raj ya juga, nyambut Ramadan ya juga. Pertama saya kenalkan dulu Bapak Ibu, siapa Nabi Muhammad itu? Siapa Nabi Muhammad itu? Sebab akhir-akhir ini Bapak Ibu banyak orang mengatakan sama itu Nabi Muhammad itu dengan kita sama, manusia biasa itu, tidak ada bedanya. Cuman karena Nabi dan Rasul aja. Ini namanya Bapak Ibu, pertama mungkin dia tidak kenal. Yang kedua meremehkan. Mari kita coba siapa Nabi Muhammad itu, supaya kekuatan iman kita bertambah. Karena iman kepada Rasul hukumnya wajib. Karena rukun. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabnya Allah, beriman pada malaikatnya Allah, beriman pada hari kemudian, qadha dan qadar, itu iman. Akhirnya kita coba uraikan, siapa Nabi Muhammad itu? Yang pertama Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu adalah nur. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada Nabi Adam, belum ada Siti Hawa, belum ada iblis, belum ada, Nabi Muhammad sudah ada. Itu yang disebut dengan nur. Sebelum nur ada, sebelum nur ada, Allah sudah ada. Padahal langit belum ada, bumi tak ada. Berarti Allah ada sebelum tempat ada. Allah tidak berkehendak kepada tempat. Kalau ada bertempat, bukanlah Allah. Maka bukti tandanya Allah itu ada, maka ia ciptakan makhluk. Siapa makhluk pertama ciptaan Allah? Nurun ala nurin. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu satu. Kita tidak panjang urai karena sudah jam 9, Pak. Tadi diundang saya ba'da isya kita mulai. Jam 9 baru mulai. Latakan tu yang baru mulai. Itulah kita pekan baru. Yang kedua, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah makhluk pilihan Allah. Dikumpulkan semua makhluk Allah ini ya, biar di atas langit, biar di atas bumi, biar di dalam laut, biar di bawah bumi, kumpulkan semua makhluk Allah. Siapa yang pilihan Allah itu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu dua. Supaya kita kenal siapa Nabi Muhammad itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah. Nabi Muhammad menjadi Nabi sejak ia kecil. Sejak ia kecil kayak gitu, Nabi Muhammad sudah jadi Nabi. Karena tanda kenabiannya dari kecil telah diberikan oleh Allah. Cuma tidak banyak orang yang mengetahui. Yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah ada perantara. Siapa? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad adalah utusan Allah menyampaikan risalah Allah. Maka dicari utusan. Disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, siapa Nabi Muhammad itu, Ustaz? Nabi Muhammad adalah
Habiballah, kekasih Allah. Ibu-ibu selalu menyampaikan salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kata Allah dalam hadis kursi, hey Muhammad, sini. Takkan ku jadikan surga, takkan ku jadikan langit dan bumi, takkan ku jadikan alam dan seisinya, kalau aku tidak cinta kepada engkau, wahai Muhammad. Kio-kio Muhammad kampung kau ada nak nancana itu? Hei, ada nak Muhammad kampung? Nah, makanya tidak sama Nabi Muhammad dengan awak. Nah, apalagi Nabi Muhammad itu selagi dia sebagai Habibillah, itu ayat yang dibacakan qari. Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Hamba itu gimana Ustaz? Orangnya patuh, orangnya rajin, orangnya tawadu, orangnya jujur, orangnya qanaah, orangnya tasyakur, orangnya tawakal, orangnya ridho. Itulah hamba Allah. Awak mengatakan awak hamba Allah, semayang tidak ada, kamu saji tidak ada, baca kak di hari. Ya atau tidak? Coba. Mana dalilnya Ustaz? Itu ayat dibacakan qari tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, subhanalladzi asra bi 'abdihi, bi 'abdihi hamba. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa salahnya kalau tidak hamba? Subhanalladzi asra Muhammad, tidak ditulis dalam Al-Quran Muhammad, tetapi bi'abdihi. Nabi Muhammad benar-benar hamba Allah. Kalau ingin awak menjadi hamba Allah, la ma'bud bihaqillah illallah, tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Berarti awak harus patuh dan taat kepada Allah. Itulah Nabi Muhammad. Saya perkenalkan pada bapa dan ibu. Esok kenalkan kepada anak juminantu. Kenalkan sama cucu. Bu. Bu. Ini kita itu belum ngaji ni, Bu. Belum ngaji ni, Pak. Ini pemanasan, Bu, Pak. Latar belakang kalau istilahnya orang kuliah, latar belakang belum isinya lagi. Jadi awak ngaji sampai jam 12. Ibu-ibu sanggup, Bu? Ulang, ibu-ibu sanggup dengar sampai jam 12? Bapak sanggup? Kami malam tadi di kampung Pak Khaidir, yang mantan ketua DPRD Provinsi Riau. Di sini ujung batu, ujung batu masuk ke dalam Lubuk Bandaro. Setelah Lubuk Bandaro menyemorang, itu jembatan gantung. Boboi-boi dalam itu, lanjut masuk ke hutan Belantara, masuk sawit-sawit, jalan batu-batuan. Itu malam tadi tu. Coba Pak Haidir tu orang ternama, orang tokoh masyarakat Riau, mantan ketua DPR, berapa lama ketua DPR. Tapi bapak dan ibu tidak tamak dengan harta, menyelesaikan kampungnya harus licin, tidak. Begitu dia kepentingan untuk orang banyak. Tawaduk beliau sejak dulu sampai kini. Anggota dewan awak si kota waduk jo sampai-sampai pun parit tadi dan tengok banyaknya tak selesai. Mulai dah, mulai dah. Olon oleh tu mulai baru. Ndak, ndak. Orangnya tawaduk datang ke masjid bersama awak. Payah yang datang ke masjid kok payah. Pak camat dengan Bu Lurah jo ndak datang dah, Pak. Coba, ada 2-0 dah kan? Ya, mudah-mudahan selamat dia dalam acara. Bapak dan ibu jemaah yang terhormat,
Nah, sebelum Nabi Muhammad berangkat Isra dan Mi'raj, diperiksa dulu, Pak. Diperiksa. Hei Muhammad, iya. Kita malam ini berangkat ke hadirat Allah. Okey, itu yang saya idamkan. Kenapa diajak Nabi Muhammad kayak begitu? Sebab Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj, inyo terjadi tahun duka cita. Ayah tak ada, amak tak ada, atuk tak ada, paman tak ada. Bini Siti Khadijah yang sayang, yang hormat, habis harta membela agama dengan Rasul, tak ada. Hei, 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 hei. Bang, bang. Iko cincin amu bang jual lah ya bang ya, bangun masjid. Ini gelang saya jual lah ya bang, bangun madrasah. Hei bang bang, ini duku amu koha. Jual lah ya bang, beli tombak untuk berperang dengan kawan-kawan, dengan sahabat ya Rasul. Macam itu Siti Khadijah dulu, Pak. Hei, Siti Khadijah dulu kayak gitu, habis hartanya, Bu. Demi agama. Kalau Siti Khadijah kini, Pak, deh, minta ampun, minta ampun. Jangan kami minta le Pak, minjam aja ndak dapat dah Pak. Tu Siti Khadijah kini. Ndak sini Bu, di kampung saya, di kampung saya. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu lagi. Ni baru masuk, ni baru masuk sikit-sikit kan. Nah, tahun duka cita. Maka diatur oleh Allah Ta'ala, diberikan pendidikan untuk awak. Apa artinya Pak Ustaz? Kok Nabi Muhammad itu diberikan kayak begitu? Tahun duka cita, menghadap sama Allah. Kenapa menghadap sama Allah? Pelajaran yang penting untuk awak, Pak. Kalau awak galau, kalau awak gelisah, tidak tenang perasaan, tidak lomak pikiran, banyak masalah, jangan lari ke mana-mana. Jangan lari ke mana-mana. Dekatkan diri ke hadirat Allah. Ini pelajaran Nabi Muhammad, Pak. Anggota dewan galau, ama ayah bacokak galau, pemuda remaja galau. Jangan lari ke kafe-kafe. Jangan lari ke diskotik, minum morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing. Tiba di situ bunyi musik. Duk, 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 duk. Tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri nunjuk bumi. Mata ia pejamkan, bibir bawah bagigi. Ya kan? Habis obat, galau lagi. Habis musik, risau lagi. Pergi, berangkat ke rumah Allah. Faham Bapak Ibu? Hei, Ibu majlis taklim Pak, aman, damai. Tapi ada kawan-kawannya diajak ke masjid, domu datang loh Pak. Bu, oh Bu, ya. Ya kita wirid ya ramai-ramai ya. Dululah badan kurang sehat. Aduh-aduh juga alasan Pak. Besok diajak lah Ibu ini. Bu, ya kita wirid Bu. Ramai-ramai kita ya maulid Nabi. Dululah ni papa anak-anak baru pulang dari Batam. Aduh-aduh juga alasan. Besok ajak lagi Bu, ya kita wirid Bu. Isra Mi'raj. Dululah ini Amin tua tiba dari kampung. Ada aja alasan. Besok mau tutup wirid lagi. Bu, ya kita wirid Bu, ramai-ramai ke masjid yuk. Makan bersama Bu. Tunggu, tunggu, tunggu ni. Kalau makan nuntalah. Dibawanya anak batigo dari rumah. Dibawanya rantang di rumah. Makan lomak sih. Kalau makan nuntalah. Bu. 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 Ada tak yang kayak begitu tu di kampung awak kau? Banyak. Oh. Kan nampak oleh Pak RW kan? Dah, sudah bersih, dah berangkat. Kan disiram dengan air telaga Kausar dari surga. Disiram dengan air telaga Zam-zam yang sampai hari ini tak ada ilmuwan dan belum ada yang sanggup meriset, meneliti berapa dalamnya sumur Zam-zam. Berapa luasnya lautan air Zam-zam, jernihnya bertahun-tahun disimpan dalam botol kayak begini, tidak ada kotor sedikit pun. Ada apa dengan air Zam-zam? Disiram, selesai itu beres, beres. Dipanggil, hey Muhammad, iya. Ini air ada tiga, ini susu, ini tua, ini air putih. What do you like? Mana yang kamu suka? Diambil dari Rasulullah air putih kayak gini, diminum.
Kenapa tidak susu saja? Kan enak itu. Kalau diminum susu, berarti umat cinta kepada dunia. Sedangkan Rasul tidak meminum susunya, dong, Pak. Cobalah tengok kini toko di mana-mananya. Ada sawit di mana-mana, rimbo gano, ada di situ. Deposito di mana bank ada. Apalagi mobil ada, rumah rental, rumah kos ada. Dunia. Ke masjid nak mau datang, dong, Pak. Betul apa tidak? HP 3, merek apapun bisa. Ada HP-nya 7 juta, ada yang jaga gengsi 10 juta, ada yang jaga gengsi lagi 15 juta HP-nya. Al-Qur'an yang 60.000 tak tahu licik dah, Pak. Hei, leh paham dah? Ha. Itu imam kita, ustaz ni, itu abang, oi, guru saya sejak dulu tu, Pak. Dia qari nasional. Beliau dulu imam Masjid Agung An-Nur waktu ambo kocik-kocik. Itu dulu mengisi wirid di Masjid Agung An-Nur Kiai Haji Bahtiar Daud. Kiai Haji Sulaiman Abdullah, kemudian Buya Ahmad, kemudian ambo yang paling kocik. Itu zaman itu. Kemudian meninggal Buya Bahtiar Daud, masuk lagi Buya almarhum Kanwil Agama. Bukan Ishak Menani. Pak Rashid Hamidi. Saya yang paling kocik tak kodang. Nyolah imam ambo ngaji. Jadi nyo dewan hakim. Guru ambo tu. Kalau qari wak tadi tu bagus, tapi tajwidnya seketek kurang, pasohanya banyak hilang. Ancak sopi-sopi lewat, tak ada sindir-sindir dah. Kalau aku besok musabakonya besok, tolong menjelang tanggal 12 itu banyak latihan, terutama pasoha. Mengambil nafas, mencuri nafas, menyambung nafas, itu salah jali, bukan salah khafi. Hancur nanti. Atau banyak latihan ya. Apa cara sa'angok bisa fatiha? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Habis. Ulang balik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ndak juga. Tambah lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Putus saya. Ndak sampai. Latihan tawi. Jadi Pak Soha, tolong hati-hati. Wakaf ibtidak selalu kena para peserta. Okey, awak lain pun itu ya. Biarlah suara kek buya Pak Imam awak. Mereka tambik lah ladangnya mereka. Ya, kami sama dengan almarhum Haji Zulkifli, Imam Masjid Agung An-Nur almarhum, mudah-mudahan diampuni dosa. Allahumma filahu warhamu wa'afi wa'fu'an. Okey. Sudah bersih Nabi Muhammad dipilih. Susu nak. Yang kedua tuak. Kenapa Rasulullah nak minum tuak? Enaklah badan sehat, segar, kuat. Kalau sempat Nabi Muhammad meminum tuak, umatnya akan teler, Pak, teler. Sedangkan dak ikut Nabi Muhammad sakete je, Pak. Umatnya gilo je, Pak. Coba, mana gilanya, Ustaz? Morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing, lem cap kambau, lem cap sapi. Cobalah. Makanya Pak Kepolisian ada saya tengok tadi. Mana Pak? Mana? Nak lolok beliau ke Pak? Iya, kemtik masa ibu nengok Pak. Iya. Hujan, gelap. Apalagi larut malam. Adanya kresek-kresek aja dengar itu. Nyomong lagi telinga itu. Tak lolo. Nyo punya bini nyo tu. Iya Pak, lah nikah Pak. Ya ibu-ibu, kalau lewat Pak Kamtibnas itu di dekat rumah, agih-agihlah kopi. Takkan tuknya malam tadi.
Ya untuk apa? Karena mengayomi masyarakat, karena mengawasi jangan ada terjadi kecelakaan. Itu Pak. Tu Nabi Muhammad dah kasih contoh. Diminum air yang jernih. Maka sampai hari ini Bapak Ibu, kullu da'in wasaqamin. Buka ini tutup, atau nanti ada cerek segala macam, buka tutup, baca Yasin. Niatkan air ini untuk abad. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dulu almarhum buya saya di Loket Canduang, namanya Buya Haji Awis Karni, ayahnya Buya Haji Usin, ayahnya Haji Amin. Haji Amin itu kawan akrab dengan Inyek Canduang Sulaiman Ar-Rasuli. Buya Al-Sulan Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Canduang, banyak gurunya Pak, banyak gurunya. Makanya orang-orang dulu, mak dan ayah pergi belajar ke luar negeri, itu mereka sudah alim, sudah alim, sudah berilmu. Di sana tinggal berdebat dan muzakarah aja lagi. Makanya pulang ke kampung tak berubah mereka Pak. Kayak apa pahamnya dulu balik ke kampung kayak begitu mereka tak berubah paham. Kenapa? Karena berangkat mereka dulu sudah alim. Sudah alim. Makanya Syekh Mudawali dari Aceh yang guru tarikatnya adalah Syekh Abdul Ghani 13 Kota Kampar. Beliau yang membaiat beliau untuk tarikat Naqsabandiyah. Apa kata beliau kepada anak-anak? Hei, 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 yong, yong, dekau belajarlah dekau ke Mesir. Pergilah dekau ke Yordania. Perlu peringatlah dekau ke luar apa? Silakan tuntut ilmu. Tapi apa yang kamu tuntut cukup untuk kamu saja. Tapi yang kamu pulang itu, yang dulu yang kamu pakai, itulah untuk di kampung. Ah, makanya kini berlain Pak. Banyak anak-anak awak pergi ke Timur Tengah, ke Arab Saudi menuntut ilmu. Dari kampungnya belum alim le Pak. Belum tentu apa jele. Ada pe ilmu di situ. Tiba situ awak bidah-bidah ajirnya sodo Pak. Entahlah, untunglah ada buya-buya awak beberapa orang tak mau seperti itu. Termasuk Buya Abdul Somad. Apa yang dituntut di inyo dulu, itunya disebarkan ke awak. Dan dituntut di situ, cukup untuk inyo aja. Lain jelas nak. Okay. Udah bersih, udah berangkat. Ayatnya mana? Itu ayat dibacakan Ustaz. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid, masjid ke masjid. Kena pikiran sudah tenang, perasaan sudah enak, tutur kata lunak lembut. Maka orang yang bersih jalannya masjid ke masjid, masjid ke masjid. Saya tanyalah sama ibu-ibu yang hadir ni, ha, suami ibu mana banyak jalan, masjid ke masjid atau warung ke warung? Bu, bu, ulang balik, ulang balik, ulang balik. Mana yang banyak suami ibu jalannya masjid ke masjid atau warung ke warung? Ibu yang jujur terbuka surga, yang bohong masuk neraka. Ibu mau jujur mau bohong? Mau surga atau neraka? Saya tanya, mana yang banyak suami ibu warung ke warung atau masjid ke masjid? Takut jaga kan? Takut jaga kan? Indah kan dicorai dinyo malam godoh. Yang ke masjid beruntung, yang tak pernah ke masjid itu ibu hati. Hei hei Pak, Bu, ada apa dengan masjid ini? Kalau ada wirid biasa, wirid rutin di siko Pak, ikut tiang yang dua-dua tu tu apa nu dia mamak sakeliling dua-dua. Mau unjuk kaki masing-masing Pak. Anyo pensan. Lolo. Ustaz, janganlah kami aja dituduh-tuding Ustaz. Apa-apa tu gimana? Eh Ibu, kalau ingin Ibu mau tahu, suami Ibu matanya tidak mau tidur. Pak RW dan Pak RT warganya tidak mau tidur. Pak anggota dewan kawan-kawan tidak mau matanya tidur. Gimana caranya Ustaz? Kata orang cadik, suntiklah, suntik penenangnya lolok beko tu. Dah disuntik tidak mau mata lolok. Kata mama tahu saya disuntik, kasih aja sayur kangkung, loloknya beko tu. Ya. Labis pula sekuali tidak lolok dah Pak.
tak usah disuntik, tak usah dikasih sayur kangkung. Itu gimana Ustaz? Bawa ke masjid. Bawa ke masjid. Itu nikmatnya pada di rumah pakai spring bed, pakai bantal, pakai kasur, pakai kipas angin. Kadang-kadang pakai AC yang mampu, tak jomu motololok. Istri kena sayang pada suami, ala picik lo kakinya pijat. Jangan banyak diri so bang, loloklah bang, loloklah, loloklah. Ikut lo anak kena, papa tak usah papa, warung tu kami dah jaga. Kabarlah papa, tak jo. Tak tahu lemin tu boleh, apa yoyong, lolok, lolok, lolok. Masya Allah. Coba, kenapa di masjid tak bawa bantal, tak bawa kasur, tak pakai spring bed? Tidak berbaring, duduk, tidur. Karena dalam masjid ini penuh dengan malaikat maghfirah. Dalam masjid penuh dengan malaikat rahmat. Dalam masjid adalah karamah Allah. Masjid ini pak, tempat yang paling dimuliakan Allah di muka bumi adalah masjid. Sangat beruntung mak dan ayah pemuda remaja yang ikut membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid, banallahu ta'ala fil jannah, Allah bangunkan taman sorga baginya nanti. Coba pak, ikut nak tanam masjid diambil je, tanam masjid diambil je. Lebih kau pasir balabio diambil je. Lebih kau kerekel diambil je. Buat dekat halaman rumahnya. Masjid punya, tu kampung kami pak, kalau si kau merasa parah dari itu ya pak. Iya pun nak yang iyo iyo jo yang indah itu minal masjid ilal masjid. Jangan kemana-mana bapak ibu, masjid adalah rumah Allah yang paling dipilih Allah Ta'ala. Tempat yang sujud masjid, yang penuh karamah adalah masjid. Mana karamah masjid tu Ustaz? Sudah linuriyahu min ayatina. 2004 terjadinya tsunami di Aceh, awal 2005 yang lari ke masjid selamat, yang lagi turang tunggang langgang hancur. Di Sumatera Barat satu tahun setelah itu gempa bumi, di bawah liat adalah tanah-tanah tu, yang ke bawah naik kate, yang dati ditimbun ke bawah, gempa bumi hancur. Yang lari ke masjid selamat. Oposo beberapa tahun setelah itu di blender dalam tanah dunia kok. Lihat tu blender di kacau dia tu. Masjid kau pergi kasih kau, masjid kau pergi kasih kau. Nen rumah dah atoknya dalam bumi, nen tiangnya kate bumi. Yang lari ke masjid, yang tertimbun dalam masjid selamat. Maka karomah masjid luar biasa. Makanya anak dan ayah pemuda remaja kalau tidak mau mata tidur gelisah galau, lari ke masjid pak, lari ke masjid. Loma, jangankan di dalam masjid, di teras saja tak lolok jur. Okey, bapak dan ibu. Lanjut. Kita nak bicara bagaimana Nabi Muhammad dalam perjalanan. Oh panjang cerita pak. Kejadian Isra Mi'raj hanya sekejap, tapi sejarahnya luar biasa. Gimana Ustaz? Allah Ta'ala menengokkan kebesarannya kepada makhluknya bahwa Isra dan Mi'raj bukan kehendak Rasul, bukan kehendak malaikat, tapi kehendak Allah Subhanahu fa'alul lima yurid. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Mau diapakan riau hari ini, mau dijadikan sinar yang terang menderang, mau dijadikan hujan siang dan malam, mau Ta'ala keringkan bumi ini, minyak di atas, minyak di bawah, mau dikeringkan Allah Ta'ala, itu tak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya peringatan Isra Mi'raj kau bapak ibu dibuat oleh panitia bapun cara aman awak damai atau awak jawab, jangan mau awak diadu-adu di uang. Kau menengok tentara jauh polisi berdampingan duduk dan bangga sekali dan damainya bukan main. Iya. Cuma pak polisinya kan entah bujangnya entah lah tuanya tertutup tahu yang nak nampak. Bukan karena patuh terhadap pimpinan. Sebab kalau tidak mereka dah tua di syuting tu ya, tidak pakai dok konainya tu. Kan hidup berdampingan, senang hati awak. Itu nanti diidamkan di masyarakat. Iya tu nak. Ayomi masyarakat. Kencoy itu yang ulama bagaimana bisa berdakwah menyejukkan hati masyarakat. Damai awak. Sama jujur imam, imam di masjid jadi imam bagaimana makmum sonang. Jangan panjang-panjang ayat dibaca pak imam.
Kau dia panjang-panjang, amat-amat di belakang juga ayah-ayah nak tolok ponyongnya Pak Imam, ponyong. Hei, ini contoh. Boleh togak ke Pak? Okey. Boleh togak pakai tuan ya? Ibu bapa, imam siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata makmum. Imam baca ayat panjang betul, indak pendek betul, indak menuhi inyo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Lah sampai sehalaman. Oh lunjuk tanda-tanda rukuk lepak. Nambah li halaman kedua. Wa mali al-amudu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi. Yang ayah, yang amat belakangan tu tu. Lah makin ke bawah je lah. Belum juga lah tiga halaman. Tak juga ke bawah imam nak ada tanda rukuk. Nambah li pak. Al-yawma natimu ala wahim. Watukallimuna aidihim. Amat juga ayah yang ke bawah cakap. Nak ke bawah li pak. Menggegek lutut itu. Besok dia ajak, mak. Ya ke masjid wa mak, solat jemaah. Siapa imam? Ya malam tadi juga. Indah. Maaf ya bang ya. Ambo dia berani, ambo nyobiknya guru ambo. Kok bonginya ke awaknya, lagi anak muiknya. Ya macam itu, ya pak polis, saya tentara, pak anggota dia. Kok bonginya nak apa-apa? Tentu ditunjuk ajaunya awak. Tapi kalau memfitnah di belakang, kan berdosa awak. Jangan panjang no ayat sudah. So tapi jangan belum terlalu pendek bang. Besok ada pengajian ni ada potong habis. Suratul ladzina an'amta alaihim wa lil maghdubi alaihim wa ladh-dhallin. Amin. Atalinte kata Ustaz Kariman nak boleh panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Janganlah. Boleh agak 5 ayat, 6 ayat. Kan enak itu. Betul atau tidak? Mohon maaf ambo ya Pak. Ambo kan banyak bajalan ngo Pak anggota dewan, Pak polis, Pak apa angkam, Pak babinsa. Banyak bajalan. Itu kalau ada khatib hari Jumat, masjid itu masjid pinggir jalan. Jam 12 lewat 12 menit masuk waktu. Khatib pun naik. Jam 12 kurang 10 menit masih khutbah pertama. Oh lunjuk sudah le Pak. Itu jemaah di bawah. Ndak jangan roti. Sebelah itu mulai. Ndak jangan mulai itu. Itu amat dan ayat tanda nak mengeroti. Kalau ada imam macam itu saya faham je lah Pak imam. Allah Akbar. Nak dua anak-anak ada angin. Itu namanya kalau tu makanya angin itu bapak nak nampak tapi berbunyi. Makanya awak ada keluar angin ada nak nampak tapi berbunyi. Nah, makanya kenapa tadi ayat dah panjang-panjang? Mohon maaf bapak ibu. Itu Imam Masjidil Haram sangat bijak. Sangat bijak. Seminggu akan melaksanakan ibadah haji, itu imam bacaan ayatnya pendek-pendek aja Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Itu irama Imam Syekh Huzaifi dari Madinah. Kalau dari Mekah ada Syekh Abdul Rahman Sunais. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ada Imam Bandar Balila. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Santai. Tapi ketika baca ayat
Amin. Seminggu kan melaksanakan ibadah haji, itu ayat pendek-pendek aja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Allahu akbar. Kenapa pendek-pendek dibaca oleh imam? Karenanya bijak, Pak. Sebab jemaah itu ada sejak asar masuk dalam Masjidil Haram, maghrib dalam masjid, isya dalam masjid. Cuma bapak bayangkan dua, kan isya masuk itu angin mulai nak keluar. Dua rakaat togak kuduk dia menahan. Kadang-kadang nak sejak asar tadi menahannya leh ha. Tiba sarakan isya kalu ju jadi Pak ne. Itulah Pak. Padahal ingin solatnya dengan sempurna, makanya disitulah bijak. Maka bapak dan ibu, masjid ini punya bersama, jadi gue punya surang. Masjid ini tempat musyawarah, dan ada pertengkaran. Awak dalam masyarakat ini ha, akurlah awak supaya mudah urusan, rezeki murah. Itu kata Allah, walau anna 'alal qura amanu wattaqau lafatana 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk kampung imannya kokoh, akrab sama-samanya, lafatana 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan berkah murah rezeki. Jangan meminjam meminta di gaya kawan Pak. Tapi kalau tidak boleh elok, jangan minta minjam orang dapat Pak. Pak De, nge, pinjam cangkulnya semalamnya Pak De. Oh, tak ada lagi, dah patah, dah patah. Hanya tak tergantung di rumah macam itunya. Lai jelas. Bu, lai jelas, bu. Bapak ibu pemuda remaja yang terhormat, panjang lagi cerita Isra dan Mi'raj. Di hari pas lah jam 2, boleh kurang 2 jam. Demikian saja, terima kasih. Semoga bermakna dan bermanfaat. Silap dan salah, mohon maaf. Usikum anaksi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.